Ada? Ada ini di atas nih. Wih, di sini peralatannya lihat teman-teman. Bolong. Keselamatan nomor 1 kalau kalian mau pelihara reptil. Ini lihat teman-teman. Iguana. Ini green apa blue, Om? Itu green. Green. Ya, kalau lihat. Red apa kan? Lihat green juga cakep ya, biru gini nih. Ini kolom ini teman-teman. Om, selain ini ada apa lagi? Ada ikan. Ikan juga, ikan lagi dikuras. Oh, ini lagi dikuras teman-teman ikannya yang tadi. Lihat, iguananya cakep. Kita simpan ya iguananya ya. Hey bro. Kita kunci dulu biar gak ada yang maling. Aman. Oke, kita lihat ikannya. Ya, ini ada dua ikan ya, Om ya. Ikan apa ini? Ini aligator. Aligator yang ini. Tuh lihat bisa dideketin. Ini lagi dikuras. Lagi dikuras. Ya, lagi dikuras dulu. Oh, lagi ganti air ya, Om? Ganti ya? Air. Biar ya, tetap fresh terus airnya gitu kan. Cakep, cakep, ya. Cakep. Ada apa lagi nih, Om, selain ini nih? Gitu doang sih. Gitu doang. Dikit, ini bohong nih, gitu doang. Kita acak-acak ke atas pokoknya. Ada lagi biawak favorit saya. Mana? Jumbo, ya. Biawak Jumbo. Boyak maskotnya. Iya, maskot saya. Maskot. Ini yang sering kontes nih. Ya. Ini yang sering turun kontes nih. Itu dulu ada yang nawar 2 juta. Biawak gede 2 juta. Kalian daripada nyata biawak kan, mendingan dipelihara ya, Om ya? Iya, benar. Bisa kita lihat, Om. Kita lihat biawak. Belum dibersihin, soalnya kan. Gak apa-apa, kita sambil bersihin aja ya. Iya, kita bersihin kan aja nih. Kiper saya juga ada di atas. Oh, kipernya ada di atas? Ada di atas. Dia punya kiper juga. Tapi mau nih gak gotong kayak gitu. Coba lihat ya. Lihat tuh. Gede banget biawaknya. Om boleh digendong, Om, sekalian boleh, dicuci, boleh, Om. Boleh. Lihat teman-teman. Bu. Gede banget lihat tuh. Ini namanya siapa, Om? Itu Gobres. Namanya Gobres. Cakep. Kita cuci dulu nih. Aduh. Gobres. Sini nih, coba deketin nih. Gede banget ini berapa tahun, Om? Itu kurang lebih hampir 5 tahun. 5 tahun segede gini. 5 tahunan. Lagi ganti kulit, ini lagi ganti kulit tapi warnanya cerah banget nih. Dulu ini sempat dibawa ke acara Purwakarta, Bupati. Purwakarta? Iya. Di review sama Bupati juga? Sama Bupati juga. Ya. Coba kita gendong. Lihat ini si Gobres teman-teman. Gila, gede banget ya. Ini pangkal ekornya, Om. Wah, mantap kan? Kayak komodo. Ini komodo KW. Waduh. Cakep tuh, lihat. Ih. Jantan. Jantan ini, Om. Nih, kawin ini cakep nih ya. Kita simpen ya. Lagi cari perawan. Kita cari lagi hewan yang lain di dalam. Ini berat banget masalahnya. Ayo, Kobres, masuk dulu. Ini lagi direndam ya, Om ya? Direndam. Iya, dia itu enggak dehidrasi. Nah. Oke. Kita tutup lagi. CST kura-kura iguana. Om boleh lihat yang di dalam. Sedikit tapi sedikit karena ini sedikitnya dia itu lebih dari 10 teman-teman. Oke, okay, kita lihat ya yang di dalam. Itu dia teman-teman. Itu aldabra bukan ya? Aldabra ini. Aldabra. Ini ada kura-kura teman-teman. Wah, ini Emi Sumatera. Emi Sumatera ya? Iya, Sumatera. Boleh digendong, Om? Boleh digendong, jinak banget. Jinak banget ya teman-teman. Emi Sumatera, gede banget ya. Ini sih dipeluk bisa tuh, lihat. Tuh. Ini berapa tahun, Om? Itu kurang lebih 54 tahun. 54 tahun segini gini tuh. Wih, cakep banget lihat. Makannya apa ini? Ini ketimun, kadang bisa pepaya. Coba kita kasih makan ya. Kasih makan bisa. Ini coba. Tuh lihat makannya lancar banget. Ini juga ya juga. Ini lah. Tuh lihat makannya lancar banget ya. Wih, cakep. Lahap makannya. Mantap ya. Sekarang mau
Ya sih dia nggak pernah malu kalau makan. Baik ya. Baik. Nah ini teman-teman, ini harganya berapa om yang kayak gini om? Itu dulu saya sekitar di atas 2. Di atas 2 juta yang kayak gini teman-teman, tuh lihat. Ada apa lagi nih om selain ini nih? Di sana? Ya. Kita cek aja lah. Ayo, kita lihat lagi ya. Kita lihat di sini. Di atas. Tuh lihat kura-kuranya. Ada kura-kura. Sarung tangan buat kita. Yo. Dia lagi bawa sarung tangannya, sementara itu kita lihat dulu kura-kuranya. Lihat. Gede banget kan ini. Teman-teman, ini kayak Aldabra ya. Cuman ini emis, teman-teman. Ih, cakep. Langsung naik, om. Naik. Ayo, soalnya siap. Banyak yang berbahaya, jadi harus pakai ini. Wih, ya. Banyak yang berbahaya katanya, teman-teman. Cuman dia lebih condong ke reptil berkaki ya. Jadi ularnya itu jarang. Kita lihat di atas ada apa aja. 13. Kita lihat nih, rame di sini. Assalamualaikum, rame om ya sini om. Rame. Ini kiper-kipernya semua. Iya. Lihat, kipernya juga banyak banget tuh, lihat hewannya banyak banget. Dikit. Sedikit katanya, sedikit ini lihat tuh. Mana om yang kita mau lihat nih om, sampai bawa-bawa sarung tangan kayak gini? Ini yang pertama saya, yang paling penting itu adalah safety, keselamatan. Iya, safety tool itu penting teman-teman. Iya, saya nggak mau kiper-kiper saya terluka. Nah, betul-betul. Semaksimal mungkin lah. Ini hampir 80%-nya biawak ya? Biawak, saya suka biawak. Jenis biawak, berkaki. Ini penuh banget? Penuh semua ya? Penuh semua. Iya. Bahkan ada yang kekurangan kanan juga ada. Kekurangan kanan ada nih. Ini apa nih om? Ini dulu. Ini dulu yang pertama. Ini. Ya, ini ada Paranus Dumeril. Paranus Dumeril. Sepasang. Sepasang. Ya. Ya teman-teman, Paranus Dumeril sepasang. Jinak ini om? Itu ya jarang dihandle sih. Jarang dihandle ya? Jarang dihandle. Tuh lihat teman-teman. Cakep ya? Ya itu betina. Betina? Ya. Benut ya? Sering kawin ini om? Dikawin terus. Kawin terus, ya. Dia juga kawinin Dumeril. Oke. Kita lihat yang lain ya. Kita lihat yang lain. Ini ada baby sampah nih, lihat. Baby sampah itu. Baby ada yang ngasih. Ada yang ngasih? Iya. Mantap ya. Apa, mencintai biak-biak biasa juga. Iya, jangan yang mahal terus ya. Iya, jangan. Tapi di sini kebanyakan yang mahal. Enggak. Ini Paranus, coba. Coba, ini apa? Ini kolai om. Kolai ya? Galak om. Ini jambi doang. Jambi doang. Lihat teman-teman. Wis. Wah bener, ini harus pakai sarung tangan. Pokoknya tajam-tajam banget ya. Oke, sarung tangan ya. Hei. Ya, kolai. Cakep ya warnanya, belasinya tuh. Berapa om yang kayak gini om? Itu di atas 5. Di atas 5. Mulus juga gitu. Cakep banget. Om, ya. Pengen ngelihat yang paling bagus di sini apa, om? Paling bagus, enggak ada yang bagus sih, biasa aja gitu kan. Yang paling istimewa, yang paling disayang. Yang paling disayang. Yang paling si ganteng. Si ganteng, apa itu si ganteng, om? Dia tuh reptil. Reptil. Terpanjang di dunia. Biawak. Iya, jenis biawak pastinya. Ini biawak pohon nih, kalau misalnya. Ya. Biawak pohon pasti. Asli dari Indonesia. Indonesia, Maka Papua? Kita, ya, Papua. Woy, Jayapura, Papua berarti ya. Harus bangga. Harus bangga. Punya, apa, reptil dari asli Indonesia. Ini pasti Dori, teman-teman. Ada Salvador di sini ya? Ada Salvador. Ini reptil mahal nih, teman-teman. Tapi saya gak berani, om, pegangnya, om. Kiper, saya ada. Ini. Sama kiper. Ini om siapa, om, namanya, om? Om Supri. Om Supri. Om Supri nih. Udah profesional handling om ya, untuk profesional handling enggak. Untuk sama Dori ya, sama Dori khusus jai. Cuman ya karakternya masih kagetan. Masih kagetan ya. Nah ini makanya saya gak mau pegang Dori teman-teman. Iya, cakep banget ya. Masih apa? Masih kagetan ya. Coba aku yang pegang kamera nih. Tuh, cakep banget. Sini om, lighting nih. Ih, ini gede banget teman-teman.
Om, yang kayak gini sampai berapa nih, Om? Itu saya beli 9. 9 juta, teman-teman, yang kayak gini. Mulus. Mulus, ya? Iya. Panjang banget. Iya, panjang. Berapa meter ini, Om? Ini red apa BW, Om? Ini perbaruan antara BW dan red. Oh, hybrid, teman-teman. Ini udah masuk hybrid. Dia punya
kan, jadi ya nggak bisa disalin. Homo padahal bisa ya. Bukan LGBT. Cakep ini tuh lihat. Kita simpan lagi, kita cari lagi yang lain ya. Bener nggak? Kita cari lagi yang lain. Di bawah ada gecko. Gecko dong. Gecko, leopard, gecko. Ini ya nggak? Iya. Ini teman-teman, leopard, gecko. Iya. Nih, ini pasang. Tengerin raptor kalau nggak salah. Cakep. Sepasang teman-teman, yang satu lagi ganti kulit. Nah, gecko ini unik teman-teman. Kalau ganti kulit biasanya dia dimakan. Iya. Kulitnya itu dimakan. Rasa kerupuk kan. Dan mitosnya gecko ini yang ukurannya 35 cm itu katanya mahal. Wow. Mahal katanya. Memang. Sampai miliaran. Padahal susah yang 35 cm itu enggak ada. Tuh, ini udah gede ya, Mbak? Cakep. Ada kandang hijau di sana. Kandang hijau. Iya, dari Sulawesi. Sulawesi? Iya. Nih, teman-teman lihat. Deketin di sini nih. Cuman dia di itu di sini, Om. Iya. Kadang suka apa ngumpet. Dia lagi ngumpet. Kadal ijo dari Sulawesi. Tuh, ini teman-teman tuh. Tuh. Nah, ini yang suka di pohon, Om ya? Iya, suka di pohon. Cakep ini. Asli. Ada sepasang ini. Sepasang. Sepasang juga. Tuh, asli Indonesia. Nah, tadi kan ada tegu ya, asal dari Afrika ya, Om ya? Iya. Ini yang Indonya juga ada nih. Ada. Panana ya, Om ya? Iya, ada panana. Ini tanimbar ini. Ini panana, tanimbar. Ini ada juga ya? Enggak ada juga. Coba lihat ini. Ini teman-teman, panana. Ini asal dari Indonesia ini. Cakep. Makannya apa ini, ya? Hmm? Ini makannya apa? Ini makannya, ya, filet masuk. Filet masuk, ya. Dia omnivora berarti apa aja ya? Apa aja beri masuk dari makan. Dia makannya buah, daging, buah, daging, apa aja masuk. Tuh, cakep. Ada kata-kata kan, kolok-kolokan ya. Kodok. Iya, kodok. Gak apa-apa. Ini ada kodok A. Kodok nih, lihat sini teman-teman, deketin. Ini Subasper. Subasper. Ini lokalitas mana? Itu Kalimantan. Kalimantan. Iya. Subasper. Bukan kodok buduk ya ini ya? Bukan. Subasper. Ini bisa gede lagi, Kong? Bisa gede lagi. Bisa gede lagi. Bisa, terus ini ada yang hijau nih. Bisa nyampe apa? Gede piring. Iya, mangkok mie ayam. Bisa sampai gede mangkok mie ayam, teman-teman. Nih lihat. Subasper. Ini selaput kakinya. Nah, ini nih. Dalam pipa. Asal Papua. Papua juga. Coba Om satu. Nih teman-teman, Dumfy Tree Frog. Nih lihat. Ini di rumah saya juga ada nih yang dulu kita review. Oh, dulu ada. Ini yang green ya, Om ya? Ya yang green. Ini ada biru juga, kuning, ya. Ada yang hijau. Ini yang hijau. Ini dia kalau stres dia coklat warnanya. Coklat ya? Ya. Iya, kalau stres coklat warnanya. Kalau lagi santai dia hijau kayak gitu. Cakep. Ini ada yang dari luar juga nih. Iya. Dari gurun ya, Om ya? Dari gurun. Gurun. Ini Sapana monitor. Sepasang. Sepasang juga ya. Gitu. Pasangannya lagi tidur. Biarinlah ya. Yang ini ya. Aja nih. Cakep. Ini mirip-mirip Digimon ya, Om ya. Iya. Mirip Digimon. Digimon dan Digimu. Makanya dia telur, teman-teman. Daging mau, tikus, mencit, jangkrik. Baik kayaknya dia. Baik. Hei. Gendut tuh lihat. Sapana monitor. Iya. Weh. Ciri khas biasa dep kandang. Ciri khas ya. Ciri khas. Dia kan lagi disatuin sama betinanya. Ngambek dia dipisahin. Tuh. Ada apa lagi nih, Om? Lanjut ke. Banyak banget ini hewannya, udah ada berapa coba dihitung ya? Ini di bawah masih ada nih. Masih ada di bawah. Tuh lihat teman-teman di bawah. Nih. Ini ada Nebulosus. Ini asli Indonesia tuh lihat. Mirip salpa cuman kepalanya dia kuning. Tuh lihat. Dia bisa dipairing teman-teman.
Kalau makan dia ngejar. Ngejar ya, ih ya. Cakep. Nah, ini teman-teman, apa ini? Itu biawak dia. Biawak lagi ini. Ada lagi nih. Nih, coba di atas nih. Biawak apa ini, Om? Itu similis. Similis. Ya. Mirip-mirip argus ya, tuh ya. Ya. Itu biawak kerdil juga sih. Biawak kerdil. Nih, teman-teman. Similis, cakep ya, kepala putih ya. Iya. Ih. Cakep. Ada lagi nih, bread. Bearded Dragon. Nih teman-teman, ada Bearded Dragon. Lagi shading ya, Om ya? Shading. Mirip-mirip gecko dia shadingnya nih. Tuh dia. Perasaan dulu pernah kesini, masih kecil. Masih kecil? Sekarang udah gede nih, lihat. Soalnya dijemur terus gitu kan? Ini Retterback Red Hypo nih, tuh lihat. Kukunya putih. Cakep ya? Hmm. Bearded Dragon. Nanti, udah. Oh, ada ini, apa ada namanya? Rudy Collis. Rudy Collis. Ini masih biawak juga, cuman biawaknya hitam. Yeah. Rudy Collis. Pasang juga loh. Enggak, ini single. Single. Jantan. Single. Single parents. Ini teman-teman, Rudy Collis, banyak banget ya biwaknya sini. Tuh, ini warnanya hitam. Ini ciri khasnya nih lehernya. Lehernya dia tuh tajam. Tuh lihat kayak sisi salak seperti itu ya. Terus moncongnya juga dia lebih nekuk ke bawah. Cakep ya. Ini asal dari mana, Om? Sulawesi kalau. Sulawesi. Cakep ya. Harus pakai sarung tangan, kukunya tajam-tajam banget. Yuk, masuk. Masuk, masuk. Bersama. Ini bawahnya nih, bulusius tadi. Sama kayak itu. Nah ini ada lagi satu nih, ular. Jarang-jarang sini ada ular. Ini asli Indonesia. Indonesia. Asli. Nah ini teman-teman. Gede banget ya. Nah ini. Univertis unicolor atau ular pelangi. Ular pelangi. Nih. Cakep nih. Tuh, gede banget ini di sini ular pelangi. Makannya apa ini, Om? Itu ular pucuk makannya. Makannya ular lagi, teman-teman. Kanibal. Ular pucuk makannya. Tuh lihat, ini semeter lebih kayaknya. Semeter lebih. Ini semeter tuh. Semeter lebih. Asli Indonesia. Asli Indonesia. Tuh, ini gak berbisa ya. Kalau kalian melihat ular kayak gini jangan matiin. Nih, warnanya itu rainbow atau pelangi ya. Tuh, Univertis unicolor. Cakep. Habis, Om. Lanjut lagi nanti lah. Soalnya. Lanjut lagi nanti kita lanjut lagi nanti review yang lainnya. Makasih nih, Om, udah diizinin review. Sama-sama. Okay. Jadi Om Jalani itu ngefans banget sama Audrey. Ngefans banget sama Audrey. Kalau Audrey nanti nonton nih di sini, oke? Okay? Ngefans banget. Ini korban Audrey. Jadi semuanya penuh banget sama reptil. Oke, terima kasih yang udah nonton channel Rahim Project. Jangan lupa untuk subscribe ya channel Rahim. Dan ini tuh menjalani ya. Logonya tuh kandang pojok ya, Om ya? Pojok reptil. Pojok reptil. Pojok reptil. Pojok reptil. Pojok reptil bertepatan di Purwasari. Kalau kalian lagi ke Purwasari Karawang, wajib nih mampir ke sini. Cakep. Oke, makasih ya. Ngopi. Oke. Makasih. Bye-bye.